kirim aja itu kepala sekolah, ke apa, kepala sekolah. Masa ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum jami'an? Bikhair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, alhamdulillah, Ustaz. Ini Muhammad Rizki tadi kok bisa sambil naik motor gitu? Belajar apa naik motor itu? Mumpet SIM dah, Ustaz. Ya enggak sambil belajar. Kan lagi di jalan. Enggak sambil belajar juga buat Zim. Gaib apa salahnya? Ya ini mau ke rumah belajar. Gawat kali ya. Abin. Udah di video kan itu. Abin. Payib ini Zuhri, mana videonya? Kamu enggak cantik juga, lihat kan wajahnya. Enggak ada yang terfitnah insyaallah. Bentar Sat, lagi bersiap-siap Sat. Abid ganteng Sat. Jebo. Fatur Siagian Muhammad Dafa ini mana video audionya nih? Allahu Akbar. Juri Sat. Lihat tuh juri Sat. Apalah. Warung. Oh, ini lagi Ammar Damanik duduk di sofa sambil belajar. Amar sudah gila. Sat, Abid ganteng kali mau pilih dia. Zaki Syahidan mana videonya? Abid undangan Sat. Fatur Siagian. Abid undangan Sat. Ya Sat. Kakek kawin Sat. Abid undangan Sat. Mana yang lain? Udah, waktunya. Kehadirannya berarti cuma berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini Muhammad Rizki sama Abdul Rahim gak belajar? Bentar gitu saat 7, 10 orang. Cuma 10 orang. Lo B1 gak main B1? Dah. Ya apa B1? Tayyip. Kaifa haluka Akmal? Makan apa Akmal sambil belajar? Rabi'ah Ar-Ra'i ini mana orangnya? Rabi'ah Ar-Ra'i ini. Tayyip, 10 orang yang Ustaz catat hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Jazakumullahu khairal jaza. Muhammad Yunus, Akmal Ridha, Rabi'ah, Ammar, Jordania, Zuhri, Fatur, Abid, Muhammad Dafa, Zaki, Syahidan. Adapun yang lainnya, nanti urusannya sama sekolah. Sama Hizar. Sama Sama Hizar. Baik, kita mulai belajarnya ya. Belajar fikih faraid ini, jangan pusing-pusing Rabi'ah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Tayyib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Naam. InsyaAllah kita mulai pelajaran hari ini dari halaman 61, Usulul Masail. Maksudnya apa ini pembahasannya? Pembahasan berapa-berapa saja yang angka yang bisa dijadikan aslul masalah. Berapa-berapa saja angka yang bisa dijadikan aslul masalah. Jadi gampang pelajaran faraid. Angka-angkanya itu-itu aja. Bahkan asal masalahnya pun berapa-berapanya sudah ada. Tinggal kita cari tahu aja bagaimana caranya. Baik. Usulul masaili sab'atun. Asal-asal masalah itu ada 7. 7 angkanya. Wahia ithnani
Salatah, arba'ah, sittah, thamaniyah, itnata'ash, arba'ah wa ishrun. Wahadihi usulun muttafaqun alaiha. Inilah angka-angka dari asal masalah yang disepakati. Enggak ada perselisihannya. Disepakati seluruhnya. Seluruhnya sepakat 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ini dijadikan asal permasalahan. Tidak ada angka lain, sepakat. Wa ikhtalafu fi, dan ada perselisihan di dua angka. Fi 18 dan 26. Di angka 18 dan angka 36. Hal huma aslani am masahani? Apakah dua angka ini termasuk aslani, asal masalah, atau dia termasuk masahul masalah? Masahul masalah belum kita bahas ya. Masahul masalah belum kita bahas. Namun nanti akan kita jelaskan. Sekarang ini permasalahan kita aslul masalah saja dulu. Tayyib. Kita lanjutkan. Angka-angka tadi yang disepakati ada 7. Yang tidak disepakati ada 2 angka. Perhatikan penjelasan berikutnya. Wal furudu fil mas'alati idza jumi'at sihamuha la takhlu min an. Dan angka-angka warisan-warisan yang menggunakan fardul mas'ala, apabila dikumpulkan sihamuha, bagian-bagiannya, maka itu tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama, antusawi aslal mas'alah wahadihi tusamma adilah. Ustaz sebutkan yang mana siham, yang mana aslul mas'alah. Perhatikan, ini 1, 3, 1, 1, ini namanya siham. Pembagian setiap orang, ini namanya siham. Apabila siham ini digabungkan, dijumlahkan, maka itu tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama, dia sesuai dengan angka 6 yang di atas, totalnya sesuai, sama-sama 6. Itu dinamakan tusamma adilah. Dia sesuai, pas. Perhatikan contoh di sini. Tusawi aslal mas'alah. Dia menyamai aslul mas'alah. Sihamnya ini, angka-angka yang di bawah ini nanti sesuai dengan aslul mas'alah. Dinamakan dengan adilah. Contohnya, mithaluhu halaka halikun an ummin wa ukhtin syaqiqah wa akhawaini lu'um. Wafat seseorang meninggalkan ibu, saudari kandung, dua saudara seibu. Perhatikan bagaimana pembagiannya. Mendapatkan 1/6 seperti yang sudah kita pelajari. Kenapa dapat 1/6? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu adanya jam'un min ikhwah li atau ikhwah asyqa, adanya sekumpulan lebih dari satu saudara atau saudari, baik kandung atau seibu. Ini ada 2, berarti sudah menyelisihi syarat agar ibu mendapatkan 1/3. Makanya dia di sini dapat 1/6. Ukhtun syaqiqah dengan syaratnya sudah terpenuhi, maka dapat 1/2. Nisfun. Akhli atau akhawaini li'um, mereka berdua masing-masing atau dibagi 2 mendapatkan ats-tsuluts, 1/3. 1/3 dibagi ke 2 orang ini. Itu bagiannya. Maka kita cari dulu aslul masalahnya berapa. Aslul masalahnya dengan metode an-nisabul arba seperti yang sudah kita pelajari. Lihat, 6 2 3. 6 2 3. Yang pertama, 3 dengan 2 bisa mudakhalah.
6 dengan 2 bisa mudakhalah at-tadakhul, bisa at-tadakhul. Adapun 2 dengan 3 ini kita katakan at-tabayun. Kalau cara at-tabayun dengan cara dikalikan 2 kali 3 6. 6 hasil dengan 6 sama-sama at-tamatsul, maka ambil saja satu, jadikan dia aslul masalah. Ataupun yang lain, 6 dengan 3 ini at-tadakhul, kita ambil yang paling besar kalau at-tadakhul, kita jadikan aslul masalah. Adapun 2 bisa juga at-tadakhul dia dengan 6. 2 2 2 jadi 6. Itu cara mencari aslul masalah yang sudah kita pelajari. Lalu dari angka 6 ini perhatikan, kita bagikan sihamnya. Berapa saham atau bagian setiap orang? 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 2. 2 di sini. Karena di sini 2 orang, maka di 1 1. 1 orang dapat 1 orang dapat 1. Perhatikan, coba hitung. Coba kita hitung. 1 2 tambah 3 5 tambah 1 6. Maka totalnya 6. Ahsanta Rabi'ah. Mantap ya jari-jarinya itu. Tayyib, itu dinamakan dengan adilah. Wal furud fil mas'alati idza jumi'at sihamuha la takhlu min an tusawi aslal mas'alah wa hadhihi tusamma adilah. Ini namanya pembagian yang sesuai dengan aslul mas'alah. Itu yang pertama. Yang kedua, tangqus an aslil mas'alah, berkurang dari aslul mas'alah. Wa hadhihi tusamma naqisah, dan di sini dinamakan dengan naqisah. Kalau tadi adilah karena sesuai, kalau ini berkurang pembagiannya, maka dinamakan naqisah. Perhatikan, kenapa bisa berkurang? Halaka halikun an ummin wa binti ibnin wa am. Wafat seseorang meninggalkan ibu, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan, kemudian paman. Ibu mendapatkan 1/6. Bintu ibn mendapatkan 1/2. Bintu ibn mendapatkan 1/2. Am kemana Ustaz? Am tidak kita bahas terlebih dahulu karena bagiannya itu adalah asabah. Am tidak kita bahas terlebih dahulu karena dia asabah. Berapapun nanti misalnya ini, misalnya seperti ini. Ibu mendapatkan 1/6, bintu ibn dapat 1/2. Maka di sini yang mana angka terbesar? 6. Dengan metode at-tadakhul, kita ambil yang paling besar 6. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. Totalnya 4. Berarti berkurang. Naqis lebih kurang daripada 6, 4. Kalau ada am di sini, am, maka am tinggal hanya ngambil sisanya saja. 4 kurang berapa lagi? 2. Maka paman dapatkan 2 bagian, tapi di sini enggak ditulis am karena enggak itu pembahasannya. Karena am tidak termasuk ashabul furud, tidak termasuk fardun dia. Dia termasuk asabah. Maka yang dihitung hanya sama bintul ibn. Yang dihitung hanya sama bintul ibn. Kalau di total hanya 4 lebih berkurang daripada aslul mas'alah. Itu yang pertama, yang kedua. Yang pertama adilah, yang kedua naqisah, yang ketiga tazidu ala aslil mas'alah. Tazidu ala aslil mas'alah, melebihi angka yang ada di aslul mas'alah. Wahiyatu sama az-zaidah. Kalau ini dinamakan az-zaidah namanya. Contohnya, halaka halikun an zaujatin wa abin wa ummin wa bintaini. Wafat seseorang meninggalkan istri, bapak, ibu dan 2 orang anak. Perhatikan, istri, bapak, ibu dan 2 orang anak. Zaujah mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Bapak mendapatkan 1/6 plus asabah, sisa harta. 1/6 plus asabah. Ibu mendapatkan 1/6, bintaini mendapatkan 2/3.
Kita hitung cara mencari aslul masalah. Perhatikan angkanya. Makharijul furud 8, 6, 6, 3. 6 dengan 6 ambil 1 aja. 6 dengan 3 ini at-tadakhul, ambil yang paling besar 6 juga, berarti 6. 6 dengan 8 ini cara mencarinya dengan cara at-tawafuq. Dicari angka yang paling besar untuk bisa membagikan kedua angkanya. 8 dengan 6, angka yang paling besar hanya 2. Hanya angka 2. 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. 4 kali 6 totalnya 24. 3 kali 8 totalnya 24. Maka 24 lah menjadi aslul masalah di sini. Makanya diletak 24. 24 dibagi 8 3. 24 bagi 6 4. 24 bagi 6 4. 24 bagi 3. 24 bagi 3 8. Tapi karena di sini 2, 8 kali 2 16. 8 8. Tayyib. Kita total 3 4 7 11 19 20 27. Berarti melebihi aslul masalah. 27. Ustaz, apa gunanya kita pelajari ini? Tadi nama ada yang sesuai, ada yang berkurang, ada yang melebihi, ada yang adilah, ada yang naqisah, ada yang zaidah. Ini gunanya perlu diketahui untuk kita bisa dibagi ke berapa ini? Harta yang tersisa, harta peninggalan ini, harta warisan ini dibagi berapa? Maka kalau dia zaidah, maka dibagikan zaidah dengan cara metode zaidah pula. Karena dia 27, maka dengan dibagi ke 27. Kalau dia naqisah, maka dibagikan ke naqisah juga. Seperti itu. Tayyib. Ini namanya usulul masail, aslul masalah. Apabila sudah dikumpulkan seluruh angka-angka yang ada di setiap masing-masing orang yang mendapatkan warisan dengan fardun tentunya, maka sihamnya itu tidak lepas dari tiga bentuk. Yang pertama adilah, yang kedua naqisah, yang ketiga zaidah. Itu yang harus diingat. Tayyib. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya? Maka Ustadz akan buat. Nah, silakan hidupkan audionya seluruhnya. Hidupkan audionya masing-masing. Yunus ngelek. Sama di rumah. Kalian dari mana, Muhammad Rizki sama Abdul Rahim? Mana audionya nih? Kalian dari mana, Rizki Abdul Rahim? Tak bilangin bapakmu ini. Ah, ini juga ini. Dari mana Rizki? Beli maknum. Beli maknum. Apa ini? Ih, muncung kalian. Gila kali ya. Usama, kenapa telat masuknya Usama? Ustaz. Kenapa telat masuknya? Waduh. Baru dapat itu apa? Link. Kok bisa link baru dapat? Kok bisa baru dapat? Astagfirullah. Dari tadi dikirim sama lambat di sharingnya itu, Ustaz.
Orang makanya aja tadi ada temen yang sampai di atas motor tadi. Dan palingnya. Iya. Makanya sama antum sisiran. Di atas motor. Apa? Orang si Rizki tadi. Ini orangnya nih, yang nama Abdurrahim Muhammad Rizki nih, naik motor berdua itu. Turun satu tempat mereka belajar itu, hadap-hadapan. Gak tahu kan. Kursi lain sama kursi. Abid mau undangan. Abid mau undangan. Mana aja ini ani. Abid mau undangan. Rifki juga kenapa terlambat? Dia di atas motor. Gara-gara siap dur. Kok aku baru dijemput. Gantam. Baik, siapa yang gaib ini? Banyak yang gaib ini ya. Ramdanil. Sule. Randi. Randi. Iya, Randi sama Randi. 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 Sesat. Randi. Randi cari udang. Putra Sat, putra. Nah, khair insyaallah. Kita cukupkan pelajaran faraid sampai di sini. Terus. Kalau ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya nih silahkan. Suli. Suli baru masuk. Udah selesai belajarannya Suli. Kok baru bangun? Suli. Matiin kameranya, Sat. Baru masuk. Ini Muhammad. Ini paten. Ini apa nih Muhammad? Putra Ari Bintaro enggak ada, Sat. Ustaz, mau tanya sebentar dulu, Ustaz. Tanya silakan Usama. Apa asabah itu apa, Ustaz? Asabah itu adalah warisan yang diberikan ke ahli waris namun tidak ada ketentuannya dari Al-Qur'an. Biasanya mereka dari para laki-laki selain siapa? Zauj. Selain zauj, kemudian bapak. Itu ada penjelasannya di awal-awal kemarin. Nasabah tidak ada ketentuannya dari Al-Qur'an. Yang ada ketentuannya hanya an-nisfu, ar-rubu'u, as-sumun, kemudian as-sulusan, as-sulus, as-sudus. Dan orang-orangnya ini sudah kita pelajari. Maka selain orang-orang ini, ada juga ahli waris. Namun cara mendapatkan warisannya mereka dengan asobah. Tidak ada ketentuannya. Kalau ada sisa, baru mereka dapat. Jadi mereka dapat sisa. Itu maksud asobah. Sisa harta. Tapi sisa jangan difahami kalau sisa itu selalu sedikit. Tidak. Ada sisa yang bahkan seluruh harta dia dapat. Atau setengah harta. Atau lebih sedikit. Ya seperti itu pembahasan tentang asabah yang sudah kita pelajari. Suli, sudah selesai belajarnya Suli. Ini undangan sama Abid. Tertekan linknya kayaknya nih. Karena tertekan makanya masuk. Jadi ada lagi yang mau bertanya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Anda Ustaz. Insyaallah, fadhal. Itu tadi Ustaz, kenapa kok bisa dari total pembagian hartanya itu kan 24 jatahnya. Iya. Kenapa tadi di total bisa lebih dari 24 Ustaz? Itu karena apa Ustaz? Karena memang setelah dibagi ditambah-tambah dibagikan dari aslul masalah ke setiap makharijul furud. Makharijul furud tadi setelah dibagikan 24 bagi sekian bagi 8, 24 bagi 6, 24 bagi ini, 24 bagi, di total sihamnya lebih. Nah, kalau lebih maka yang lebih itu nanti dibagikan misalnya hartanya 100 juta. Tadi kan 27 lebihnya. Dengan dibagikan ke 27 itu akhirnya tidak ada perselisihan.
Seperti itu caranya. Kenapa bisa bertambah? Memang karena banyaknya, ini namanya permasalahannya ramai. Ramainya ahli waris yang berhak mendapatkannya. Kalau ramai tapi mereka berhak tetap diberikan. Seperti itu. Enggak boleh pas-pasan 24 udah habis hartanya enggak, tapi mereka tetap berhak, harus diberikan kalau mereka tetap berhak. Jadi nanti ada yang dibagi lagi, Sat, untuk biar dapat semuanya, Sat. Iya, dengan hasil dari siham tadi. Kan tadi di situ 24. Hasil sihamnya tadi berapa totalnya? 27 kan? Setelah ditambah-tambahkan, maka dibagikan ke 27 total harta warisannya tadi. Misalnya 100 juta, maka dibagi ke 27, bukan ke 24 lagi. Oh iya, Sat, Ana mau nanya, Sat, di luar pelajaran, Sat. Apa itu? Kita sampai kapan belajar fikih faraid, Sat? Mm-mm. Maksudnya kan kami kan juga mau belajar bab nikah, Ustaz. Bab nikah? Iya. Aduh, mantap kali. Soalnya itu dari SMP terus SMA kelas 1 kelas 2 udah dijanjikan, Ustaz. Kalau misalnya kelas 3 kami belajar bab nikah. Selama hidup kami kan belum belajar. Udah ditanya ke Ustaz, Ustaz Pintar, kenapa kalian enggak dapat bab nikah? Mau saya jawab, Ustaz. Ustadz juga heran, kalian kok enggak dapat bab nikah? Ya, apa perlu ini? Masalahnya bukan Ustadz yang mengatur kurikulum. Yang ngatur kurikulum Ustadz Pinta. Jadi kalian tanyakan Ustadz Pinta, kami cuma mau bertanya, kenapa kami enggak dapat bab nikah? Tanyakan seperti itu. Halo, Assalamualaikum Ustadz Pinta. Tergerabit. Jahit. Yaudah, Ustaz, itu aja, Ustaz. Fikum. Insyaallah nanti kita ketemu lagi beberapa saat dengan pelajaran nahu tentunya. Orang-orangnya jangan ada lagi nampak yang pakai motor ya. Undangan. Weh, ini buku siapa, weh? Ah, kok bisa tuh bukunya di sana itu? Ya, buku adik Ana, Ustaz. Jazakumullahu khairul jazak. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu.